Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, berikut kami hadirkan 14 jenis temuan BPK dalam pemilu 2014. Yang pertama adalah fiktif sebesar 3,9 miliar. Kemudian kekurangan volume pekerjaan sebesar 788 juta rupiah. Yang ketiga adalah pembayaran ganda dan melebihi standar yang berlaku sebesar 2,8 miliar. Kemudian ada kelebihan pembayaran sebesar 2,5 miliar. Pembayaran kepada pihak yang tidak berhak sebesar 1,7 miliar rupiah. Selisih kurang kas atau kas tekor 1,4 miliar rupiah. Pemusnahan logistik pemilu dan rekanan tanpa persetujuan 479 juta rupiah. Ada pemahalan harga sebesar 7 miliar rupiah. Spesifikasi barang jasa yang diterima sesuai dengan kontrak 33 miliar. Kemudian tidak memenuhi syarat sahnya pembayaran 6,9 miliar rupiah. Penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi sebesar 168 juta rupiah. Pencairan anggaran melalui pertanggungjawaban formalitas sebesar 1,2 miliar rupiah. Pengalihan pekerjaan yang tidak sesuai pekerjaan 2 miliar rupiah. Proses perencanaan dan pelelangan pengadaan tidak sesuai ketentuan 3,1 miliar rupiah. Saya akan kembali ke Pak Rambe. Pak Rambe, dari temuan ada 14 jenis temuan yang diketahui oleh BPK. Bagaimana Komisi 2 kemudian melihat temuan-temuan ini? Apakah memang kemudian dilihat sebagai murni kesalahan administratif atau memang ada unsur kesengajaan di sini, Pak Rambe? Ya, nanti dari hasil yang ada, dari hasil temuan, dari hasil yang ada itu, tadi jelas Pak Hadar dari KPU menyampaikan kan, oleh karena itu kita tunggu 10 hari ini bahwa yang sudah ditindaklanjuti oleh KPU, kita tadi ya harus dari perspektif bukan KPU sendiri, tapi BPK yang melakukan pemeriksaan terhadap yang dibacakan oleh Mbak Tasa tadi. Iya kan? Itu kan terbuka itu sudah. Iya. Jadi harus dikonfirmasi juga oleh KPU paling lambat 10 hari ini hal-hal yang sudah ditindaklanjuti. Jadi nggak bisa misalnya disampaikan hanya misalnya sudah ditindaklanjuti 80%, yang sisanya belum. Ada yang mengatakan dari KPU 75% sudah ditindaklanjuti. Gitu. Bukti tindak lanjut itu secara rinci tadi kita minta harus konfirmasi terhadap yang melakukan yang menemukan ini dari BPK. BPK sebagai lembaga yang memeriksa keuangan negara penggunaannya sebagaimana aturan perundang-undangan, dan itu nanti disampaikan kepada DPR. Kita belum langsung, Komisi 2 belum langsung mengatakan ada kesengajaan, tapi yang jelas temuan itu ada seperti itu, begitu ya, yang memiliki indikasi terhadap kerugian negara. Okay. Kerugian terhadap negara. Baik. Gitu. Pak Rambe, apa yang akan terjadi setelah 10 hari? Skenario-skenario seperti apa yang disiapkan oleh Komisi 2 DPR menanggapi atau menjawab dari hasil tindak lanjut KPU? Oh iya, nanti kan ini soalnya dari pusat sampai ke daerah, beberapa provinsi yang ditemui dan juga kabupaten kota begitu kan. Sebab yang baru 34% ini dilakukan pemeriksaan. 34% dari jumlah satker-satker yang dimiliki, yang dimiliki oleh KPU. Jadi nanti kita lihat petanya, jika mengganggu dengan kondisi di daerah tertentu, nanti kita lihatlah bagaimana rekomendasi-rekomendasi yang sudah dilakukan ini penyelesaiannya berikut secara rinci nanti disampaikan. Bila perlu yang kita harapkan itu adalah dari seluruh item itu kalau sudah ditindaklanjuti dapat dikonfirmasi kepada BPK, dan itu nanti paling lama 10 hari ini untuk diserahkan kepada Komisi 2. Baik. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Iya, baik. Pak Rambe, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah masih ada keinginan dari Komisi 2 DPR untuk kemudian menunda
atau mengganti komisioner menjelang pilkada serentak terkait dengan temuan BPK ini? Saya kira tidak ada hubungannya dengan mengganti. Kita lihat, malah di kesimpulan tadi rapat, kita harus jaga reputasi, ya, kredibilitas daripada KPU untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, KPU kita minta pertanggungjawabannya sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan dan tugas yang diberikan kepada KPU, kita minta pertanggungjawabannya. Dan itu tadi ada dalam kesimpulan daripada Komisi 2. Jadi, artinya ya, seharusnya lah menurut undang-undang kita minta pertanggungjawabannya. Oke, baik. Pak Ramli, jadi tidak ada upaya dari Komisi 2 DPR untuk kemudian mendiskreditkan KPU atau kemudian memukul kembali KPU setelah kemarin revisi Undang-Undang Pilkada? Tidak ada niatan seperti itu, Pak Ramli? Tidak ada. Revisi Undang-Undang Pilkada kita masih akan bahas di balik. Dan besok kami sudah menjelaskan revisi Undang-Undang Pilkada itu di Badan Legislasi DPR RI. Jadi enggak ada hubungannya dengan itu. Okay. Walaupun sebenarnya pertanggungjawaban KPU selaku ya penyelenggara pemilu yang disahkan melalui Undang-Undang Dasar, yang dinyatakan melalui Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu, penyelenggara pemilu, KPU itu kita berikan kepercayaan, dan sewajarnya lah untuk ini kita cek keberadaannya bagaimana dan apa yang dikerjakannya dari hasil audit BPK yang sudah diberikan. Okay. Gitu, Mbak Tata. Bagaimana dengan BPK, Pak Rambe? Apakah juga akan dipanggil oleh DPR? Karena ini kan sumbernya dari audit BPK nih, Pak Rambe. Apakah kemudian Komisi 2 juga akan melakukan rapat dengan BPK untuk mengecek? Saya kira iya, karena kaitannya tadi yang menyangkut konfirmasi, sudah selayaknya bahwa dari pihak DPR kita akan minta pimpinan DPR dari rapat ini tadi, sebab ada juga kesepakatan untuk kita recheck yang menyangkut hal-hal yang sudah diiakan oleh BPK yang ditindaklanjuti terhadap item-item yang sudah kita bahas tadi begitu. Jadi tadi baru tahapan kita pembahasan, yang selanjutnya adalah secara rinci petanya dari perkembangan dana sebesar itu hasil pemeriksaan BPK untuk kita lanjutkan. Saya kira Mbak Tasa tadi menanyakan itu, kita nanti akan sampaikan kepada pimpinan DPR hasil pembahasan kita hari ini dengan KPU. Oke, jadi kalau kemudian ada orang yang menghubung-hubungkan, ada dua partai politik yang saat ini berkepentingan untuk jadwal pilkada serentak mundur, dan kemudian dengan menggunakan audit BPK ini bisa memukul KPU, apa komentar Anda, Pak Rambe? Enggak, saya kira KPU ini memang harus diawasi oleh DPR, gitu loh. Jadi nanti dalam bentuk rapat RDP tadi sudah dilakukan. Jadi tadi prosesnya sudah berjalan sangat baik, dan juga RDP tadi mengikat, kita tunggu saja 10 hari ini kelanjutan daripada kesimpulan rapat tadi untuk dilengkapi secara rinci oleh KPU, karena secara nasional yang menyangkut semua jawaban yang ada dalam hasil pemeriksaan BPK, yang beberapa item tadi, kalau Mbak Tasa tadi 17 item, sebenarnya 26. Oke. Okay, item itu yang harus terselesaikan. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Rambe. Nanti kita nantikan seperti apa perkembangannya setelah 10 hari KPU kemudian melaporkan hasil tindak lanjut terhadap audit BPK secara lebih rinci. Terima kasih Pak Rambe Kamaruzaman, Ketua Komisi 2 DPR. Ya, saya kembali ke Pak Hadar. Pak Hadar, kalau kita lebih memusatkan bahasan terhadap apa proses tindak lanjut. Yeah. Sejauh ini yang jadi kendala terbesar dari KPU untuk kemudian mengejar lagi ke gap angka itu apa sih, Pak Hadar? Ya, saya kira yang pertama adalah untuk mendapatkan dokumen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang sudah tidak hubungannya sudah putus dengan penyelenggara di daerah. Kemudian ada juga pihak ketiga. Okay. Jadi bukan bebannya bukan pada kami. Kami punya beban ditugaskan untuk mengejar itu, meminta. Tetapi sebetulnya yang harus mengembalikan uang misalnya, itu adalah salah satu vendor yang mungkin dinilai kemarin dibayar terlalu banyak.
Oke. Okay. Nah, itu juga ada kasus-kasus seperti itu. Nah, tapi ini bisa uangnya kembali, Pak Hadar? Ya, kalau tidak mau dikembalikan berarti nanti kan melawan hukum. Iya. Nah, itu kan ada proses pasalnya pidana sendiri, ya, lanjutannya pidana. Begitu kan. Nah, ini juga ada model seperti itu. Kemudian ini unitnya banyak ya, saya kira itu antara lain kesulitan-kesulitan kami. Kalau, tapi kami kerjakan, ya, buktinya sudah ada kemajuan kan? Iya. Ya. Oke, Pak Hadar, kalau dari 14 temuan indikasi kerugian negara itu kan angkanya lumayan besar tiap satu itemnya. Sebetulnya, apakah sudah ada yang ditemukan KPU ini tidak benar atau memang sudah bisa diklarifikasi? Apakah sudah ada dari 14? Iya, itu dia. Jadi sejak kami mendapat laporan ini di awal tahun, kemudian kami mengerti apa yang harus dilakukan. Jadi untuk diketahui itu dibagi dua lah ya. Ada yang kesimpulannya kewajiban menyetor kembali ke kas negara sekitar 35 miliar. Oke. Tetapi yang lain 279 miliar itu lebih bersifat administratif. Jadi itu mengumpulkan bukti-bukti, melengkapi dokumen, menegur pihak yang bertugas gitu. Jadi itu yang modelnya. Jadi, jadi ini tidak semua model ini semuanya kemudian berupa uang begitu betul, ya, Pak. Jadi harus diperjelas lagi 35 miliar rupiah itu adalah yang harus dikembalikan kepada kas negara. Kemudian sebesar 279 miliar rupiah itu hanya berupa administrasi. Artinya hanya bukti-bukti saja. Bukti dokumen atau bahkan ada juga yang mengingatkan, menegur pada level itu. Nah, ini kan semua rekomendasi dari BPK. Jadi bukan kami inisiatif sendiri atau kami menyimpulkan inilah jalan keluarnya, tidak gitu, tapi ini juga rekomendasinya gitu. Kalau, nah, makanya kami sudah lakukan sehingga kami keluar satu angka. Nah, ini kan kami punya inspektorat yang tidak besar amat, tetapi mereka bekerja keras untuk ini, mengejar, bahkan juga dibantu oleh BPKP sendiri di tingkat daerah gitu. Nah, jadi itu yang selama ini kami lakukan. Oke, baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pak Hadar, pemirsa tetaplah bersama kami.